Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Komep TV. Di sini saya akan menjalankan tutorial tentang mengetahui mata kuliah yang ada di Unidakul atau LMS. Karena banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang bertanya, kenapa mata kuliah saya tidak ada di LMS Unidakul? Kenapa masih semester kemarin? Ya. Nah, di sini saya akan mencoba tutorial yang dapat saya sampaikan di sini. Pertama, kita cek dulu pas ketika mahasiswa itu bertanya, kita langsung ngecek di sistem kami. Salah satu contohnya ada nama mahasiswa misalkan ya. Saya memakai nama Muti. Karena ini yang terbaru dicek. Yang terbaru ya. Yang terbaru padahal di sini nih sudah terdaftar di mata kuliah. Tapi di dalam akun LMS-nya tidak diketahui, tidak bisa dilihat gitu ya. Ini mata kuliah Bahasa Indonesia di sistemnya sudah terdaftar, kita lihat di mata kuliah lain. Mata kuliah PAI 2 ya. Nah, ini Mutiara sudah ada di LMS. Sudah ada di sistem kami dan sudah di-enroll sejak Selasa ya. Tapi hari ini katanya masih belum ada di LMS. Nah, mari kita cek yang lainnya. Terus mata kuliah dasar-dasar penulisan. Di mata kuliah dasar-dasar penulisan pun sudah terdaftar ya. Sudah ada. Dan di mata-mata kuliah yang lainnya. Sekarang kita coba login di akun Muti ya. Dipinjam dulu nih. Ini sudah login di akun Mutiara. Sekarang kita lihat. Di sini banyak yang bertanya nih. Kasusnya, kursusnya tidak ada mata kuliah yang semester 2. Adanya yang semester 1, kita lihat semester 1 semua di sini. Kenapa tidak ada yang semester 2? Dan ini sudah mentok ya. Sudah tidak bisa diklik. Nah, di sini jika tidak ada di atas, silahkan bisa teman-teman bisa scroll ke bawah ke sini ya. Nah, di sini jika masih semester 1 seperti ini, teman-teman bisa mengubah pengaturan kursusnya di sini. Di sini all except hidden ya. Teman-teman bisa rubah menjadi sedang berlangsung. Nah, di dalam ketika dirubah sedang berlangsung ini otomatis si mata kuliahnya akan muncul di bawah ini. Nah, yang tadi mata kuliah Bahasa Indonesia sudah ada di sini. Kemudian dasar-dasar yang lainnya dasar-dasar fotografi sudah ada, dasar-dasar jurnalistik sudah ada. Nah, terus bertanya lagi, kenapa baru ada 3 mata kuliah yang tercantum misalkan ya? Baru ada Bahasa Indonesia, dasar-dasar jurnalistik, dan dasar-dasar fotografi. Terus sisa mata kuliahnya kemana? Sisa yang saya ambil di KRS katanya. Nah, ketika di sini sudah mentok, maka teman-teman tinggal aktifkan di sini nih, ada tampilkan. Klik tampilkan, tampilkan semua. Jangan tampilkan semua ya. Ketika kita klik tampilkan semua, otomatis mata kuliah yang semester selanjutnya atau semester genap itu sudah tercantum di sini. Seperti yang kita lihat, pendidikan PAI sudah ada, sistem politik sudah ada, dasar-dasar public relations sudah ada, dasar-dasar penulisan sudah ada, dasar-dasar jurnalistik sudah ada. Nah, jadi semuanya sudah ada ya. Terkecuali jika sudah diklik tampilkan semua dan sudah diklik sedang berlangsung ya, masih belum ada mata kuliahnya. Nah, jika terjadi seperti itu bisa konfirmasi ke kami karena jika belum ada seperti itu berarti belum terenroll sama kami ya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Selamat menunaikan perkuliahan online di semester genap
tahun 2022 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.